Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai dua vas. Kebetulan saya punya bentuknya sama, tapi warnanya berbeda. Ya, ini tampak depannya seperti ini, tapi sekarang saya mau pakainya agak miring sedikit. Merangkai dua wadah itu ada triknya sendiri. Jadi kita harus membuat rangkaian walaupun hanya memakai dua wadah, tetapi harus kelihatan satu rangkaiannya. Tidak boleh kelihatan terpisah sendiri-sendiri. Jadi dia harus ada komunikasi, harus kelihatan menyatu, ya. Nah, bahan yang saya pakai hari ini adalah daun kadaka silver yang saya potong separoh, ya. Lalu saya kasih kawat supaya dia bisa maju, karena saya mau menciptakan space. Ikebana yang baik itu space-nya harus besar, ya. Nah, saya taruh di sini satu, yang satu lagi di belakang. Lalu satu lagi tidak sama arahnya, ya. Saya taruh di belakang. Jadi ada satu yang beda arah. Oke. Kenapa saya buat berbeda? Karena saya mau tidak monoton, ya. Jadi ada satu yang berbeda. Bunga utamanya itu rose, ya. Saya ambil warnanya di sini pink. Kuat sekali karena wadah saya di sini warnanya soft. Jadi saya mau buat dia sedikit lebih ceria, ya. Bagi saya, merangkai ikebana itu kita harus berdialog dengan dia, menciptakan suatu cerita, ya. Jadi materi-materinya ini saling berkomunikasi, ya. Materi-materi di dalam rangkaian ini tidak ada yang tidak penting, dan mereka harus mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Lalu saya pakai carnation. Carnation-nya ini sama warnanya dengan wadah. Warna di dalam rangkaian itu penting sekali, ya. Nah, di sini saya pakai dia smile. Satu pendek, satu panjang. Ya. Karena saya mau menciptakan jarak. Jadi harus ada yang keluar. Kalau kita lihat dari depan ini, dia maju sekali. Tetapi dia berundak, ya. Tidak ada materi yang tidak kelihatan di sini. Lalu saya akan pakai krisan di sini yang warnanya gelap di belakang sini. Saya akan pakai sedikit saja, hanya untuk mengisi. Saya menancap materinya itu per materi, ya. Jadi kalau kita lagi pegang rose, kita pasang dulu semua rose-nya di tempatnya kita butuhkan. Lalu berikut. Jadi step by step-nya itu jelas. Fungsi daripada materi kita juga harus jelas di dalam rangkaian. Apakah dia berfungsi sebagai frame-nya, atau dia berfungsi sebagai bunga utamanya, atau sebagai aksennya. Jadi kita, waktu kita merangkai itu, kita harus jelas menempatkannya. Apa kita mau fungsinya, apa dia di dalam rangkaian kita. Jadi tidak sembarangan hanya menancap-nancap begitu aja. Makanya itu kita bilang kita harus berdialog dengan dia. Karena kita tahu persis fungsi dari materi ini tuh apa, kegunaannya apa. Jadi jelas di situ. Kalau kita memakai, saya lupa. Waktu saya memasang rangkaian bunga ini di dalam wadah ini, karena wadahnya dua, nggak boleh satu wadah kita kelarin dulu, baru bikin wadah yang berikutnya. Karena akan susah mencari keharmonisannya. Karena ini merupakan satu rangkaian, maka saya nancepnya itu, rose-nya di sini ada. Jadi bulak-balik, kita mencari keserasihannya, ya. Di sini carnation-nya saya memang hanya pakai di bagian sini aja, karena saya mau dia sebagai aksennya di sini, ya.
sebagai aksennya di sini. Dan saya tidak taruh lagi di vas yang kuning. Nah, si bunga rosnya ini ada di vas yang satu ini, ada juga di vas yang satu ini, supaya dia ada unity-nya, ya. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Kalau saya memakai rangka bunga materi itu yang di sini beda, lalu warna di sini beda dengan warna di sini beda, bagaimana kita untuk mencari keharmonisannya? Karena keharmonisan itu didapati dari unity. Unity itu didapati dari transisi, ya. Nah, seperti warna juga sama. Warna di sini ada pink, lalu di sini ada pink yang berbeda, lalu di sini ada warna yang tua. Jadi warna juga harus ada transisinya supaya dia menjadi satu keharmonisan, ya. Jadi di dalam suatu rangkaian yang baik itu kita harus bisa menciptakan seperti cerita. Jadi misalnya bunga rose ini dia sebagai bunga utamanya, yang begitu kita lihat langsung kita bisa tahu, oh, rose itu sebagai bunga utama. Karena dia ini di sini, kenapa saya bilang utama? Karena dia warnanya itu sangat kuat sekali, ya. Di dalam satu rangkaian ini yang paling jelas kelihatan itu warna bunga si rose. Lalu kemudian si daun ini fungsinya apa daunnya di sini? Dia ini fungsinya itu sebagai frame-nya, sebagai rangkanya. Seolah-olah, ya, bukan benar-benar rangka-rangka gitu, bukan, ya. Bunga yang besar, lalu ada bunga yang kecil, warna yang kuat, ada warna yang soft. Jadi begitu kita bermain dengan komposisi, ya, supaya mendapatkan suatu keharmonisan. Nah, ya sudah selesai. Tapi seperti biasa, saya suka kasih sentuhan terakhir yang saya suka bilang itu dramanya, ya. Supaya kalau kita bikin cerita, ceritanya kalau lurus aja kan kurang begitu menarik, ya. Jadi maka kita kasih epicentrum ini yang sudah saya isi kawat di sini, lalu saya tekuk di sini. Saya akan pasang dia di sini satu, di sini satu. Jadi kalau kita merangkai itu, kita tidak cuma asal aja menaruh materinya apa yang saya suka begitu, tidak, ya. Jadi satu kesatuan antara wadah dengan bunga, berdasarkan warna, berdasarkan tekstur, besar kecilnya bunga, itu semua bermain, ada perannya sendiri-sendiri. Bunga ini berperannya apa? Bunga daun ini berperannya apa? Itu semua ada fungsinya. Jadi kalau kita merangkai hanya memakai satu bahan, itu akan sulit sekali mendapat keharmonisannya. Bagaimana kita mendapatkan transisinya kalau dia cuma satu? Kecuali saya pakai bahan satu itu biasanya untuk aksen atau untuk drama. Jadi benar-benar satu itu sesuatu yang kita bikin dia spesial begitu, ya. Satu rangkaian juga memakai dua wadah. Walaupun memakai dua wadah, tetapi tetap kelihatan satu rangkaian, ya. Jadi di sini kita sebut rangkaiannya kita ini unnatural, karena daunnya sudah saya potong, lalu equisetumnya juga sudah saya bentuk. Jika suka dengan rangkaian saya, silakan di like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa.